apa mau berangkat? Bina dong. Oh, kita mau pergi deh. Kita mesti pergi. This is ISO 6400. Kira cuma, kira steak pun cuma. And this is ISO 400. Setelah masa pandemi berakhir, banyak hal baru yang hadir dan terjadi. Banyak hal lama yang sudah mulai redup atau bahkan mungkin menghilang. Mulai dari lifestyle, hobi, tayangan, tontonan, terparahnya lagi pekerjaan. Banyak perusahaan yang dulunya besar, perlahan-lahan, mulai bangkrut. Dikarenakan kalahnya daya saing dan masih memakai pola lama. Sedangkan teknologi, semakin hari, di setiap detiknya, teknologi terus berkembang dan merajalela dengan inovasi-inovasi barunya. Namun, jangan salah sangka dulu, teknologi yang dimaksud adalah teknologi murah atau terjangkau. Untuk produk teknologi yang mahal sekarang ini hanya menjadi momok saja, atau gimmick bagi sebagian orang-orang yang disebut dengan kreator. Membanjirnya produk teknologi high-end atau canggih dengan fitur-fiturnya dewasa ini hanya menjadi bumbu-bumbu untuk sebuah konten saja. Dibanderol dengan harga yang sangat mahal, namun tidak terlalu dibutuhkan. Produk high-end hanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan raksasa dengan dalih untuk mencari pasaran saja. Dan di saat ini, para generasi baru tidak terlalu peduli dengan apa yang mereka pakai. Rasa struggle atau menjadi struggling jadi daya tarik untuk mereka. Mereka lebih mengutamakan proses yang klasik atau kaku, tapi sekaligus cepat. Sesuai tren lah dan vibe di zaman sekarang ini. Karena kejadian yang mereka cari sesungguhnya adalah kesederhanaan. Mudah, cepat, dan of course tidak berlebihan. Mereka tidak mencari bos, tapi sebaliknya, boslah yang mencari mereka untuk bekerja sama. Dan pada akhirnya bagi saya, pribadi, fotografi bukan lagi menjadi sesuatu yang menantang. Fotografi sudah berubah dan telah menjadi sesuatu yang sangat sederhana, mudah, dan cepat. Dan kita semua masih akan terus menikmati perubahan demi perubahan dengan keunikan yang tentu saja semakin sederhana dan mudah untuk digunakan. Sekian.